Halo adik-adik. Halo. Ya, kembali lagi bersama dengan Kak Jihan. Halo Kak. Ya, di sini Kak akan mendongeng. Dongeng apa Kak? Dongeng sapi dengan anjing yang bersabar. Ditonton ya, disimak baik-baik. Ya. Di suatu hari, di sebuah desa, terdapat peternakan sapi. Banyak sekali sapi. Dan di sebelah kandang sapi tersebut, terdapat rumah yang memiliki seekor anjing. Suatu hari, sapi pun keluar dari kandangnya untuk mencari makan. Bertemulah salah satu di antara sapi bertemu dengan seekor anjing tetangga tersebut. Nyom 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 nyom. Enak, kata si sapi. Hai, sapi. Halo anjing, kata si sapi. Halo anjing, kamu sedang apa? Aku sedang makan, kata si sapi. Oh, kenapa? Makanmu rumput sapi, kata si anjing. Iya, memang. Makanku rumput. Tidak seperti kamu. Makannya daging-dagingan. Iya, aku sangat suka sekali dengan daging-dagingan. Apalagi dengan tulang. Jawab si anjing. Kemudian mereka melanjutkan makan. Semua sapi-sapi melanjutkan makanannya. Nyam nyam nyam. Apakah aku boleh untuk meminta makananmu sapi? Boleh kalau kamu mau, kata si sapi. Kucoba. Akhirnya anjing memakan rumput seperti sapi. Wah, tidak enak, kata si anjing. Ih, tidak enak, sapi. Enak? Tidak enak, kata si anjing. Karena kamu tidak terbiasa untuk memakannya. Ih, kamu tuh apa? Makan kok makan rumput? Kata si anjing. Ya memang itu makananku anjing. Tidak seperti aku. Kamu tidak level berteman dengan aku, kata si anjing. Sapi pun diam saja. Lalu melanjutkan makanan. Ya udah, aku mau pergi dulu, kata si anjing. Nyam 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 nyam. Ketika hari sudah mulai sore, sapi pun digiring oleh penggembala untuk memasuki kandangnya. Hi, sapi makannya tidak enak. Tidak seperti aku. Makannya enak-enak terus. Makan tulang, makan daging. Enak sekali, ujar si anjing. Gimana adik-adik dengan dongeng kali ini? Apakah kalian suka? Suka. Apa amanat yang bisa kalian ambil dari cerita tersebut? Tidak boleh menghina sapi.
boleh menghina sesama. Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.